tulisannya kasih semangat. Kan aneh. Sakit perut lagi. Aneh kan, emang. Aku abis ngeliat ini kan guys, rekapan apa namanya, mungkin 12 live kece betul loh mereka. Suka iklan. Kasih banyak ke diskonnya. Terus sekali besok saya Kalian apa tuh? Tutup mulut, Lin, nanti masuk nyamuk. Skipnya banyak sekali. Kenapa bibir kamu, Lin? Katanya pencemai bibir loh. Pak, gak apa-apa lah. Guys, tau gak sih ternyata Rachel gak pernah nonton Upin Ipin sama Doraemon. Shock. Aku langsung, tadi aku langsung kasih Upin Ipin ke si Rachel biar dia nonton Upin Ipin. Masa kecilnya kurang gak kenal Vin. Ya kan, emang terlalu bule dia nontonnya Peppa Pig. Makasih banyak ke wah, ulang tahun aku sama kayak ibuku. Aku ramal, ibu kamu pasti zodiaknya Aries.
Ini gimana caranya ya? Makasih banyak ke bales diskonnya. Hidupku penuh dengan nge-lag dari kemarin. Apakah lelah? Lelah sekali. Aku mohon. Makasih banyak ke gift-nya. Hai Kak Elin, hai. Hai sangatlah. Makasih banyak, Kak. Jangan berhenti showroom ya. Maksudnya jangan berhenti showroom itu apa ya? Mana itu kan dia tidur guys, dia sudah tertidur. Kesukaannya apa kalian? Buah kesukaan aku tuh stroberi, anggur, manggis. Iya, tadi ngezoom banget layarnya. Tuh sekali tadi layarnya ngezoom. Apa ini? Aku nggak bisa baca karena sangat cepat loh. Iya, tadi idenya nggak sepi, idenya bermasalah. Jadi aku pindah ke SR. BTW, ini gimana yo? BTW apa di mainnya gimana Lin? Tadi kan aku coba search di Twitter JKT48 live kan. Itu kan biasanya ada ininya kan. Tapi dia belum update. Sedangkan kalau bisa aku bisa nunjukin nih. Tadi tuh kan kalau aku pencet top gift kan langsung ada jeng 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 gitu kan. Tadi tulisannya gini guys. Kasih semangat untuk viewers biar bisa lebih semangat untuk kasih gift ke kamu. Tulisannya itu. Makanya ini aku dari tadi buka X terus.
Tapi belum di up. Belum muncul kan? Limit harus ke Telegram. Tidak. Hari ini ada-ada aja. Udah tadi IDN yang kagak bisa dimasuk. Tadi aku tuh gak bisa masuk live IDN tau. Muat ulang terus. Tapi aku disuruh IDN. Iya. Terus kamu bilang, kakak staff ini gak bisa masuk. Akhirnya bisa masuk. Bagus. Habis itu delay. Habis itu give. Kenapa hari ini aku banyak sekali ada aja ini? Wah, ini kado guys dari IDN buat aku ini guys. Kadonya begini amat. Pundung aku sama IDN. Yuk bisa yuk, IDN yuk bisa, besok udah bener. Kesel. Harus ke Telegram dulu ya. Gak punya Telegram aku. Gimana dong? Terakhir adanya cuma di link doang. Delin dia ada tuh. Kenapa saya tiba-tiba udah limit? Aku harus gimana ya? Apakah kalian punya saran? Aku sih udah nggak tahu harus gimana. IDN Delin kan kamu. Lo Delin kan kamu. Lo Delin kan kamu. Hah? Loh, Deklin kan kamu? Aku gak ngerti. Kok kemana, Lin? Di Jakarta. Showroom enak sih, kagak delay ininya. Aku bingung nih ya, gimana ini IDN lo, yo, yo. Tak lela, 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 ledang. Iya. Masalahnya di IDN-nya juga kagak bisa dikasih tahu. Kita coba pakai. Udah, aku udah bilang aku ke JOT ya guys. Ke restart loh. Masa guys, di teman aku dia foto banyak banget Doraemon. Sengaja dia biar aku iri. Ini aku gak apa-apa, aku pakai baju Doraemon. Lihat lucu kan. Apa ini? Kok ada klip-klip hijau sih? Klip-klip hijau? Apa itu? Kalian gak bahas lagi. Apa tuh guys? Kalian jangan ngomong ham gitu. Kagak ngerti aku. Ngomong pakai bahasa manusia aja. Nggak bahas ini, nggak bahas itu. Apa itu? Nggak ngerti aku. Loh, apa ini?
Oh. Kagak ada. Aku cek di Telegram web. Enggak ada loh. Ya. Ada deh. Ada deh. Maaf ya. Gak nangis gak? Ha, emang ini bener gak sih? Aku takut salah ya. Aku tadi 36 menit 8 April mulai 20.42 endnya 8 April 2024 saya 21.19 betul? Betul bukan? Ya ayo. Jadi ya guys, aku baca top gift IDN dulu biar nanti gak lupa. Di nomor 10 ada Kak Karisma, makasih banyak kakak. Di nomor 9 ada Kak Jena, makasih banyak kakak. Di nomor 8 ada Kak, kenapa mata ke gunung ini? Andara, makasih banyak kakak. Di nomor 7 ada Kak Fahri Harwoko Bengkulu, makasih banyak kakak. Di nomor 6 ada Kak Kauster Sukakayang, makasih banyak kakak. Di nomor 5 ada Kak Fathur, makasih banyak kakak. Di nomor 4 ada Kak Kiki Rizky, makasih banyak kakak. Di nomor 3 ada katak TikTok der, makasih banyak kakak. Di nomor 2 ini kenapa gak ada username, dia pakai simbol ya guys. Tapi saya tahu ini orang siapa. Makasih banyak kanom. Di nomor 1 ada Kak Alif Raffi, makasih banyak kakak. Ha, diharapkan untuk orang-orang pakai username. Oke, aku yang pintar. Ya, begitu. Harum juga ya. Iya kan? Iya gak sih? Ya, showroomnya kamu ada, Leo. Ih, G11 banyak banget yang showroom. Kalian pasti digempur oleh G12. Diserbu. Kayak G12 tiba-tiba menyerang kayak, hai kita live. Jujur ya, jujur ya, jujur ya. G12 seru gak live-nya? Aku pengen tahu. Seru banget. Oi. Mau mereka seru. Extrovert. Bisa. Apa ini? Belum. Kayak ini komen cepet banget loh. Oi bingung bacanya loh.
Ih, tahu gak sih kemarin aku ngeliat sang anak King yang cilin lucu banget. Pokoknya lipsticknya sangat unik. Mukbang dong. Gak ada makanannya. Mukbang, aku mukbang kok dari tadi. Mukbang angin, guys. Aku mukbang angin. Ayo, siapa yang nafasnya nggak gimana sih ngomongnya? Ayo, siapa yang nafas? Masih banyak, Kak. Di situ aku mau tanya, kenapa tiba-tiba di antara kalian tuh ada yang lancip gitu ya? Itu apa ya? Ini nih. Gimana yuk? Ini apa toh? Kok lancip-lancip begini yuk? Kucing. Hah? Bukan toh? Yang ini nih. Do you see sih? Ini lancip apa toh? Tower. Hah? Kok nggak ada aba-abanya? Yuyu, saya cari ke bawah nih, saya scroll nih. Wah, scroll saya lama nih. Bukan tower itu kayaknya, mah. Tower apa? Bukan marmut, betul tower the first tower versi cutie pailin. Wah, lucu kali loh. Harus siapain, ha? Ih, kita mau, aku mau, ih, tahu gak sih, Island Revolution yang diikuti oleh Anna Hagman. Sekarang ada versi ceweknya, guys. Wow. Mereka sangat kompak, guys. Dance-nya. Ya iya loh. Iklan gak suka. Kok gak bisa, kan? Nah, gak bisa di skip, guys. Nih ya, kalian dengar ya. Masih banyak kah gift-nya? Lama yang pilih. Aku mau tahu SDK. Nah, SDK. Thank you, Lai. Mudik, Clean. Ini saya mudik. Don't you let it go.
Kalian cara masuk JKT apa, Kak? Caranya audisi. It's a final love song. It's a final love song. Ya, betul. Ini final countdown. Ini di remake. Bukan. Aku enggak tahu. Pokoknya dibeli. Tebak ini suaranya siapa, guys? Ini suaranya Rose Blackpink. Rapi banget. Suka. Ini. Saya bingung harus baca apa toh? It's a final song. Eh, Mai cakep banget. Yang ini. Ayo kemarin pada crop ini ya kapal ya yang gen 11. Kasih sama Kitty. Kajian sama Kalia. Aku sama Grisi. Jujur, itu bangku kagak kita sengaja duduk di situ, ya. Nggak sadar aja, baru sadar pas kalian kok tau kita duduk ternyata sebelah-sebelahan. Emang. Apakah apa ini? Enggak terencana. Kita duduk biasa nih. Kayak kita ada bangku, ada meja tersedia. Ya udah kita duduk aja. Duduk. Kayak pesan makan, habis itu foto kan. Terus kalian crop. Nah, kita baru sadar. Lah, kok duduknya ternyata berdua-berdua semua. Aku enggak tahu. Kita duduknya berdua-dua. Emang karena itu tidak direncanakan. Emang gitu aja.
Ngapain aku baca wadah ini? Masih banyak kak boleh diskonnya. Na 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 na. Yang harus disiapin kalau masuk JKT48 apa, Lin? Yang harus disiapin data diri. Nama, umur, tanggal lahir. Udah. Itu. Kasih, Elin kasih nama buat boneka aku dong. Boneka kamu nih apa? Karakter apa nih? Masih banyak manisnya. Di JKT harus bisa apa aja, kak? Harus bisa apa ya? Semuanya harus bisa sih. Kecuali... Aku salah ngomong aku. Enggak sih. Kasih nama aku dong, Lin. Kan kakak sudah ada nama, kayak Andi kan? Kan kalian sudah ada nama. Nama kalian aku udah bikin live loh. Kalian gak suka tuh? Alin, kamu tau aku hidup gak? Tahu, aku tahu yang komen ini semuanya hidup. Kalau kalian yang komen gak hidup, berarti saya ngomong sama hantu dong. Ya kan? Yang harus dipertanyakan aku. Jadi tahu aku hidup gak? Aku aja enggak. Dia komen aja sudah tertutup oleh yang lain. Gak apa-apa. Ayo, ini saya kelewat jauh. Aku buat Elin. Ya, kak. Delay dikit gak apa-apa kalau di SR. Delay, kak. Oke, saya gak akan delay. Emang agak pending komennya ya, WKWK. Wih, deket banget. Iya dong, harus deket dong. Deket salah, jauh salah. Tapi kira-kira ini kameranya bagus sekali tau. Lebih bagus dari kamera TikTok aku. Apa aku dengan sisinya sih kak? Lu sekali lah. Lain kalau apa ini? Lain apa yang harus siapin kalau mau lamar kamu apa aja? Yang harus siapin adalah mental, karena harus lawan kokoh, cici, papi, mami, Reshawn, siapa lagi ya, hewan peliharaan aku, kan harus minta restu ke mereka semua. Kalau misalnya tidak disetujuin satu orang berarti gagal.
Elin adakah orang pernah itu kakak kan, kakak masak itu kan merek gitu ya kan. Koko mana, Lin? Ini yang ketiga kali aku ngomong ya. Koko aku di Jakarta, tidak bisa ikut ke Jakarta. Eh, nggak bisa ikut ke Bali. Ya. Aku nggak pernah ngebuang ya. Kan ada yang ngomong tuh, siapa ya? Jangan warok satu orang doang, warok sama yang lain tidak adil. Soalnya nggak enak juga kalau ngewarok aku terus. Sudah dituruti, ayo. Jadi bisa cancel kata-kata. Kok kamu galak gak? Wah, galak, galak guys. Kok aku makan orang? Enggak. Kamu ke Bali cuma buat liburan, Lele? Oh, tentu tidak. Tidak. Aku ke Bali hanya untuk menghirup udara yang tidak ada polusi. Di sini udaranya sangat-sangat bisa dimakan. Ayo, siapa yang nafasnya nggak manual? Pas lo. Kasih nama motor aku, Lin. Motor kakak jenis kelaminnya apa, kak? Warnanya warna apa? Hitam, kuning, merah, hijau, biru, atau rainbow? Bentar dulu, ini aku baca dari bawah. Motor aku pink, kak. Pinknya. Pink, nama aku pink. Udah pink aja namanya, bener. Nama motor pink. Ini kok kayak enggak ada suara yang enak gitu ya. Kita cari apa ya? Apa ya yang kalem gitu. Iklannya tutup kupingnya semuanya ya, soalnya ini bukan laptop aku jadi aku nggak ngerti cara gunainnya. Aku traktir. Nah, udah bisa di skip. Mantap. Kencengan. Masih kenceng. Mantap. Lu pernah pingsan gak?
aku nggak pernah pingsan, aku nggak pernah mimisan. Kenapa nggak bisa ya? Padahal aku pengen coba tau. Tapi aku pernah dari duduk, dari jongkok, atau nggak kali lagi tiduran gitu langsung berdiri hitam. Pernahnya itu doang, tapi kagak pernah ya pingsan, mimisan. Gak pernah aku. Gimana sih rasanya? Aku tuh sampai kayak, aku tuh udah kayak simulasi gitu kalau misal aku mimisan. Tapi aku kadang bingung, orang-orang tuh berbeda. Ada yang suruh kalau mimisan dikebawahin, ada yang kalau lagi mimisan disuruh ke atas, ada yang kalau lagi mimisan pakai sebatu. Jadi aku gak tahu lah gimana. Pokoknya aku simulasi kalau misalnya mimisan, aku pakai yang tadi, naik atas out sama S. Gak pernah mimisan aku. Ini aku gak pernah. Pernah apa ya aku ya? Pernahnya aku waktu itu lagi sakit kan. Terus mau ke dokter. Nah, abis itu naik motor. Karena yang antarin cuma yang bisa naik motor itu kan. Naik motor tuh di belakang. Itu aku lagi demam gitu. Terus mami papi aku nggak bisa nganterin aku ke dokter kan, jadi aku di situ kayak ke dokter sendiri sama suster aku. Naiklah aku naik ke motor, habis naik ke motor saya jatuhnya ke samping. Kalian ngerti gak? Jadi kayak naik jeng-jeng jatuh gitu. Pernahnya sih gitu ya, tapi itu malu guys, aku diliatin orang-orang. Motor apa sepeda motor ini? Udah, itu intinya yang jalan pakai mesin. Aku juga belum cacar loh. Itulah seperti itu. Kalian harus jadi generasi siapa? Belum ada guys. Karena yang pada online ke gen 12 banyak. Jadinya aku berusaha aku tidak online ke diri aku sendiri. Iya, jadi aku tetap osiin diri aku sendiri. Setia banget kan aku. Osinya masih sama, itu Elin guys. Kasih nama kipas kulin warnanya putih biru. Aku tahu. Kita kasih nama Mueng. Karena kan angin. Banyak tahu yang bilang Elin only, tapi isinya X-nya banyak orang. Gak apa-apa kok, bisa diterima kok. Soalnya aku sendiri masih Elin only. Bener-bener Elin. Posan aku isinya Elin doang. Kayak gitu guys. Apa guys, kencana tak lelo 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 le tung.
Ya apa ya? Widih, cici aku punya coach guys. Daily coach guys, katanya praying first before the meeting. Emang guys, tadi seharusnya sebelum showroom aku doa dulu guys. Aduh, iklan. Oke, okay, seharusnya aku doa dulu guys, biar idean aku gak kenapa-napa. Lupa doa aku. Doa kali ya. Jadi semuanya kita doa bersama-sama. Doa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Amin. Saya doa showroom saya tidak kenapa-napa. IDN sudah cukup lah. Kagen berapa? Kamu masuk showroom aku mata-mata ya? Masa kagak tahu gen berapa aku? Gen 11 guys. Gen 11. Yang katanya circle-an di TikTok. Padahal kita sangat solid. Saking solidnya. Kita kalau misalnya di kita ketemuan, kita kagak tahu mau ngomong apa. Pasti pembahasan kita ialah koreo dan lagu JKT. Udah itu doang. Gen 11 ya guys, aku bukan gen 12. Keinget soalnya aku waktu itu kan aku lagi temenin gen 12. Terus ada yang ngomong gini, "Hai Elin gen 12." Aku langsung liat ke belakang, gen 11. Bukan gen 12 aku gen 11. 11 ya. Kosa katanya ada S, E, B, E, L, A, S, 7, 11. 1, 1, 11. 1 tambah 1 dengan 11. Aku gen 11. Motor hitamnya belum dikasih nama. Kamu ini gabut kan? Hitam ya? Kasih nama hitam. Kasih banyak kak. Saya masih capek ini. Elin tadi makan pakai, wah tadi saya makan pakai seblak guys, aduh seblak, enak, tapi satu yang kurang pedis. Padahal saya beli yang pedis sedang, tapi kagak pedis itu. Kurang pedes. Sebenarnya tuh aku nggak tahu ini gigi kelinci apa tidak ya. Aku tuh pengen merapikan tau guys. Soalnya kurang suka dengan gigi ini loh. Apa? Keturunan papi guys. Tapi aku gini juga.
Aku gak puasa, guys. Aku tidak puasa. Saya makan tadi. Ya, kenapa tiba-tiba bahas gigi itu? Masih banyak kah bola diskonnya lah. Bentar yuk. Aduh, jam berapa sih ini? Wah, sudah malam. Ya sudah. Kalian pernah kesurupan nggak? Aku nggak pernah kesurupan. Kesurupan seru, Lid. Sumpah. Seseru apa? Nggak mau aku. Mau damai aja hidup aku. Aduh, kok nggak bisa nutup ya? Aku udah nggak ada cerita horor lagi, guys. Cerita horornya udah pernah aku ceritain ke kalian semua. Udah itu doang cerita horor aku, nggak nambah. Cerita horor aku tuh nggak nambah-nambah, guys. Gitu aja. Ini bukan di kosan, guys. Ini adalah rumah cici saya. Nggak ada lagu ya, guys, nggak pakai lagu dulu karena saya takut ada iklan. Ini first impression ke Gen 11 pertama kali. First impression saya biasa-biasa saja karena aku selama audisi diem doang, diem, duduk, minum, udah. Terus yang lain tuh kebanyakan kan namanya jauh-jauh kan. Aku C, aku deket tuh sama Kathy, sama Kadina, Kadisi, sama Cintia. Nah, aku duduknya bareng mereka. Itu pun mereka juga pada diem-diem gitu. Cintia malah kabur ke bagian belakang. Kadina sama Kadisi doang berdua gitu. Ya guys, Gen 11 tuh kalem-kalem semua. Kayak kita kaget kalau misalnya kayak... Kaget gak sih liat Kak Desi sama Kak Dena? Jujur pas pertama kali ngeliat, aku kira mereka gak kembar. Malah, karena mereka beda. Outfit mereka juga beda. Jadi aku ngeliat mereka tuh beda. Aku gak expect mereka tuh ternyata kembar. Pas yang lain pada ngomong kembar, baru kayak, hah, kok kembar? Aku kira tuh mereka kayak temen gitu loh, temen yang audisinya tuh bareng-bareng. Soalnya kan, waktu itu parkir di basement kan. Terus mobil aku sama mobil mereka tuh deketan, apa namanya, parkirnya. Aku ngeliat mereka, aku malah ngeliat, oh mereka seru ya,
temenan, dua temen audisinya bareng-bareng. Aku tuh mikirnya gitu. Ternyata mereka kakak adik. Kailin, apa ini? Oh. Jadi sebenarnya pas yang lain pada nggak bisa bedain mereka, sebenarnya aku tuh kayak udah bisa ngebedain mereka, tapi aku ikut-ikutan aja, aku juga nggak bisa ngebedain mereka. Terus apalagi sekarang ditambah kita satu kos kan, jadi udah bisa ngebedain banget. Kecuali kayak kadang tuh dari belakang emang agak mirip kok dari belakang, karena kan nggak ada mukanya. Iya, karena kemarin tuh kan aku lagi asik ngobrol sama Kak Dena kan. Terus kayak seharian waktu itu aku main sama Kak Dena. Jadi pas Kak Desi dateng, keceplosannya Kak Dena. Karena dari tadi tuh sama Kak Dena terus. Halo, mau bersihin? Nah, emang satu kosan? Wah, kamu dari mana aja, Kak? Iya, kita satu kosan. Idol bisa bersihin. Kita manusia, Kak. Kita bukan makhluk jadi-jadian, Kak. Kita bisa semua yang kalian lakuin kok, Kak. Link kamu live kejauhan. Maksudnya kejauhan. Harus dideketin kah? Ustaz. Kejauhan. Dideketin kah kayak gini? Ayo, aku pelototin. Kamu di Bali live maksudnya jadi kejar. Ah, ya kan tetap di Indonesia deket kita. Minta 100. Kakak minta 100, aku minta 100 juga, Kak. Jadi kita barter. Jangan minta THR ke aku. Kok yang lain aja. Tuh, minta tuh ke Kak Yandi, KPW, Q, ya kan? Masih anak kecil lah. Hai gue ya.
kalian lo doang yang live. Saya doang yang live. Ayo semuanya datang, ayo datang, 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 datang. Emang game 12 sudah pada tidur? Kan tadi banyak banget tuh yang live game 12. Astaga suaraku. Talila lila lila ledum. Iya deh. Ah, candu banget itu. Dan gimana rasanya keterima di JKT48? Wah, bahagia. Lim pengen ke teater, datang aja kak. Paling lampunya gelap sih kak. Musiknya mana, Lin? Malam-malam nyanyain musik. Nanti di samping kalian ada yang nyanyi. Di situ hanya hayalan aku aja. Tiba-tiba ngayal aja. Pernah ketemu mereka 17, Lin? Wah, enggak. Padahal saya kadang datang duluan, kadang teater masih gelap, kadang yang nyalain lampu di teater tuh saya. Iya, saya nyalain lampu lah. Kadang asing nggak nyala, saya nyalain lah. Tapi kagak ada itu nomor 17 datang ke saya. Kayaknya dia sudah tahu deh. Saya sangat kasihan untuk diganggu. Jadinya dia nggak ganggu. Kemarin sempet tuh di TikTok bilang member ini datang duluan, sering datang duluan, terus datang yang paling terakhir lah dalam hati saya. Malah saya sepertinya. Member ke-17 kayak itu yang datang sama pulang terakhir. Iya, kayaknya itu member ke-17 yang datang duluan, nah pulangnya terakhir dia. Ngindep malah kayaknya member ke-17. Soalnya saya datang enggak ada siapa-siapa, saya sendiri. Karena sampai ketiduran di teater. Ah, gara-gara kamu aku nangis, Elin. Takut, jangan gitu deh. Peluk, kak. Peluk. Peluk tembok, kak, biar gak takut. Ah, mendok lagi. Mulut aku tuh kadang adaptasi gitu. Kalau misalnya lagi sama orang Ambon, aku jadi bahasanya Ambon. Ini lagi terngiang-ngiang. Tak lelo, tak lelo ini. Ah, tak lelo, 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 ledong. Hai Toke, Cicak ya, hai Cicak. Kamu mau temenin aku live ya? Katanya kalau ada suara cicak, ada cicak gitu. Wah, Cicak, push, Cicak, kamu di mana? Gak ada guys, gak nongol dia.
sudah bingung harus ngomong apa lagi ya. Otak saya sudah hilang, udah nggak ada otak saya. Eh, maksudnya udah kosong. Kalau nggak ada otak saya mati nih. Yang ngintip di belakang kamu siapa, Le? Aduh, putelnya. Gak ada yang ngintip. Kakak yang ngintip ya. Ayo. Kakak taruh kamera di mana? Biar aku lambaikan tangan. Jalan apa, jangan salahkan orang lain. Ya udah, salahin kakak aja ya. Lin, please ganti topik aja. Emang tadi kita bahas topik apa ya? Topik cicak. MNJ, saya pakai baju hitam. Tapi bukan untuk melayat, oke? Hitam. Hitam warnanya. Nah, ini aku bingung nih. Bukan giftku kan? Bukan, Kak. Bukan. Saya beli sendiri, Kak. Masalahnya dress yang dibeli kakak itu, saya bingung ya outfitnya harus dipakai kemana. Formal banget, kakak. Tapi disimpan kok di lemari. Kayaknya saya udah bawa kamper sih, Kak. Kamper baju. Waduh, waduh, waduh. Untung saya di rumah. Belakangmu kayak hijau-hijau. Tembok gitu. Temboknya hijau kan? Iya. Nah, aku harus baca apa lagi ya? Lin, aku lapar. Sama, Kak. Tos yuk, Kak. Lapar juga aku. Aku masih gede ya. Baca buku coba, Lin. Tambah ngantuk saya baca buku. Apa itu? Oke, guys. Saya lapar, saya ngantuk. Semuanya jadi satu di otak saya. Saya pamit undur diri. Saya mau baca Top Give aja yo. Dari nomor 13. Makasih banyak kabel diskonya. Di nomor 13 ada Kak Dia Samiaji, makasih banyak kakak. Di nomor 12 ada Kak Valentio Leonardo, makasih banyak kakak. Di nomor 11 ada Kak N Dragon, makasih banyak kakak. Di nomor 10 ada Kak Zakiwan, makasih banyak kakak. Di nomor 9 ada Kak Daktik Dukder, makasih banyak kakak. Di nomor 8 ada Kak Angga
kecap. Makasih banyak kakak. Di nomor 7 ada Kak Jena. Makasih banyak kakak. Di nomor 6 ada Kak Fathur. Makasih banyak kakak. Di nomor 5 ada kakak Rismanya Elin. Makasih banyak kakak. Di nomor 4 ada Kak Anom. Makasih banyak kakak. Di nomor 3 ada Kak Alif Raffi. Makasih banyak kakak. Di nomor 2 ada Kak DWK. Makasih DWQ. Makasih banyak kakak. Di nomor 1 ada Kak Yandi Hartono. Makasih banyak kakak. Sese, mulai nih. Bye bye. Oh ya, SS. Lupa. SS dulu yuk. Siap gaya apa ya? Bingung gaya apa? Kok gak mau SS ih? Gitu, bentar. Mantap. Bye-bye. See you.